Setiap hari, kita selalu menggunakan jalanan untuk berpindah dari suatu titik ke titik lain. Perkembangan teknologi lalu lintas tentu sangat berpengaruh dalam kegiatan kita sehari-hari. Kali ini, kita akan membahas tentang 10 penemuan teknologi lalu lintas di masa depan. Eits, sebelum kita lanjut ke video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, let's check this out. Permeable pavers. Permeable adalah metode perkerasan yang memungkinkan volume air dalam jumlah besar meresap ke dalam tanah. Permeable merupakan solusi yang tepat untuk mengarahkan air hujan keluar dari jalan, permukaan parkir, jalan masuk, dan jalan setapak. Hal ini dapat terjadi karena perkerasan tersebut terdiri di atas lapisan kerikil yang ditumbuk dengan batu apung dan ditutup dengan balok perkerasan. Batu apung dipilih menjadi bahan pokok karena daya resap batu apung bisa mencapai 50% dari total luas. Permeable pavers telah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya adalah Belanda yang berada di bawah permukaan laut. Dengan tebal lapisan paling tidak 30 cm, per meter persegi perkerasan permeable ini dapat menyerap 2-4 liter air per detik. Seaton Speed Bump. Dengan sistem rel yang secara signifikan mengurangi deformasi dan distorsi, Seaton Speed Bump telah dikembangkan mengikuti penelitian ekstensif tentang kebutuhan pelanggan saat ini dan produk yang ada di pasar. Didesain untuk tahan lama, Seaton Speed Bump menawarkan bentuk chevron yang saling terkait untuk meningkatkan kekuatan, sementara sistem rel secara signifikan mengurangi tingkat tegangan baut, meminimalkan resiko polisi tidur terlepas, dan merusak kendaraan. Sistem rel Seaton Speed Bump yang unik memungkinkan kepala baut sedekat mungkin dengan permukaan tempat parkir mobil, sehingga sangat mengurangi pergerakan baut. Permukaan rel yang tegak meningkatkan ketahanan seret lateral dan meningkatkan ketahanan terhadap benturan yang memberikan kekuatan dan ketahanan tinggi. Heated Roads. Musim dingin yang bersalju menjadi suatu hal yang menyebalkan, terutama saat Anda harus menyekop dan mengerami jalan masuk, teras, atau jalan setapak. Tetapi dengan solusi pencairan salju, Anda dapat tetap nyaman di dalam dan membiarkan trotoar bekerja untuk Anda. Ini adalah pilihan sistem peleburan salju yang memanaskan jalan masuk, teras, atau jalan setapak, dan dapat dipasang di aspal, beton, atau di bawah paving dengan mortar. Solusi pemanas jalan ini tersedia dalam bentuk tikar atau kabel peleburan salju yang disematkan langsung pada beton, aspal, atau dalam mortar di bawah pavers. Alat ini ideal untuk penggunaan perumahan dan aplikasi komersial untuk berbagai ukuran atau bentuk jalan. Sistem peleburan salju lengkap biasanya mencakup setidaknya elemen panas yang berupa alas atau kabel peleburan salju dan kontrol seperti peleburan salju advance atau premium. Tetapi mungkin juga memerlukan komponen tambahan seperti panel relay atau plakat identifikasi. Walkway. Sebuah perusahaan teknik Perancis telah merancang panel surya yang kokoh dan mampu menahan beban truk 18 roda yang sekarang dibangun di permukaan jalan. Ini menggunakan panel fotovoltaik dan panel tersebut secara pasif menyerap sinar saat mobil melaju tanpa membahayakan di atas. Dengan walkway, tidak perlu merobek dan melerai jalan yang ada, karena ubi mudah dipasang di permukaan aslinya. Konektor kemudian mentransfer listrik yang dihasilkan dari ubin langsung ke titik penggunaan, seperti lampu jalan atau lampu lalu lintas, atau ke sistem transportasi dan penyimpanan energi. Menurut perkiraan dari Badan Manajemen Lingkungan dan Energi Prancis,
4 meter jalan walkway atau 20 meter persegi mampu memasok listrik yang cukup untuk menjalankan rumah tanpa pemanas. Mereka juga mengklaim bahwa 15 meter persegi dapat menyalakan lampu lalu lintas di sebuah persimpangan, dan jalan sepanjang 1 km dapat menerangi kota dengan 5.000 penduduk. Roller Barrier System. Roller Barrier System merupakan sebuah sistem keamanan yang mampu mencegah kendaraan yang hilang kendali masuk ke jurang atau terhempas dari jalan raya. Tabung silinder yang terpasang di pembatas jalan diandalkan untuk bisa meredam kekuatan serta mengarahkan tenaga yang ditimbulkan apabila terjadi tabrakan. Barrier ini akan meminimalisir kemungkinan buruk tersebut dengan cara membuat kendaraan menjadi bergeser setelah menabrak pembatas jalan sehingga tetap akan berada di jalur. Idealnya, roller barrier ini terpasang di sejumlah titik yang rawan kecelakaan, khususnya ruas jalan yang memiliki tikungan tajam atau pada tikungan dengan high speed. Pengaplikasian roller barrier ini efektif menekan angka kecelakaan fatal. Teknologi tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kecelakaan fatal sebesar 30-40%. E-Road Arlanda. E-Road Arlanda merupakan sebuah sistem elektrifikasi jalan untuk mengisi daya kendaraan saat mereka berkendara yang berpotensi membantu memotong biaya tinggi mobil listrik. Pengujian teknologi dilakukan dengan menggunakan truk listrik modifikasi yang menggerakkan kargo. Jalan tersebut akan memungkinkan kendaraan listrik untuk bergerak jauh tanpa baterai besar, mahal, dan berat. Sebuah rel listrik yang tertanam di aspal sepanjang 2 km mengisi tenaga truk secara otomatis saat berjalan di atasnya. Lengan bergerak yang menempel pada truk mendeteksi lokasi rel di jalan. Pengisian berhenti ketika kendaraan itu menyalip atau terhenti. Sistem ini juga menghitung konsumsi energi kendaraan yang memungkinkan biaya listrik untuk didebit perkendaraan dan pengguna. Pengisian saat mengemudi akan membuat mobil listrik tidak lagi membutuhkan baterai besar untuk memastikan mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menempuh jarak yang dibutuhkan. MacWeber Plastic Road. Aspal biasa sebagian besar terbuat dari bitumen dan batu. Namun, teknologi MacWeber menggantikan sepotong bitumen yang digunakan di aspal sehingga akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mereka mengubah plastik menjadi bahan dasar minyak asli dan mengikatnya ke batu dengan bantuan aktivator. Perusahaan ini juga memastikan untuk menggunakan suhu yang tepat untuk menghindari mikroplastik keluar dan mencemari alam. Karena alasan inilah, mereka tidak dapat menggunakan semua sampah plastik, tetapi mereka dapat menggunakan banyak hal, termasuk plastik hitam yang sulit untuk didaur ulang. MacWeber melaporkan bahwa mereka tidak menggunakan plastik daur ulang atau baru. Mereka mengklaim bahwa karena formula khusus mereka, jalan yang mereka hasilkan 60% lebih kuat daripada jalan tradisional. Test lab yang mereka jalankan memproyeksikan jalan yang dibuat dari produk mereka dapat bertahan hingga 3 kali lebih lama dari yang biasa. Solar Roadways. Solar Roadways adalah sistem modular panel surya yang direkayasa secara khusus yang dapat berjalan dan dikendarai. Panel ini berisi lampu LED untuk membuat garis dan papan nama tanpa cat. Mereka mengandung elemen pemanas untuk mencegah akumulasi salju dan es. Panel ini memiliki mikroprosesor yang membuatnya cerdas sehingga memungkinkan panel untuk berkomunikasi satu sama lain, stasiun kendali pusat, dan kendaraan.
Panel solar Rotways terbuat dari tempered glass yang diformulasikan secara khusus yang dapat menopang bobot semi-truck. Kaca memiliki formulasi traksi yang setara dengan aspal. Rencananya, panel ini akan tersedia untuk jalan raya, tetapi pertama-tama akan muncul aplikasi non-kritis seperti jalan masuk dan tempat parkir. Trigona Manhole Cover. Trigona Manhole Cover adalah teknologi terbaru dalam saluran resapan air. Jika biasanya tutup saluran air menggunakan bentuk lingkaran atau persegi, desain ini berbeda. Trigona menggunakan desain segitiga yang saling berpotongan sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Desain seperti ini akan memudahkan petugas kebersihan untuk membuka dan membersihkan saluran jika terjadi masalah di dalam. Tidak membutuhkan peralatan yang besar dan kuat, Trigona dapat dibuka dengan mudah menggunakan alat penyongkel. Bahan yang digunakan juga berkualitas tinggi sehingga akan tahan lama dan tentunya ringan. Maxfax Gum Removal. Maxfax Gum Removal merupakan sebuah mesin penghilang permen karet unik yang sangat efektif. Mesin ini dapat membersihkan secara efektif untuk menghilangkan semua jejak permen karet dan kotoran dengan suara yang tidak berisik dan tanpa merusak permukaan pengerasan jalan, sambungan, atau substrat. Mesin ini dibuat khusus untuk tantangan dan menggunakan uap bertekanan rendah dan deterjen alami yang terurai secara hayati. Kombinasi ini bekerja jauh dalam permukaan, mengangkat permen karet, kotoran, dan limbah. Limbah tersebut kemudian disedot untuk pembuangan yang terkontrol. Dengan hadirnya berbagai teknologi tersebut, tentunya akan memberikan pengaruh positif dalam keberlangsungan hidup manusia. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan komentar mengenai pendapatmu tentang teknologi ini. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi masa depan lainnya. See ya!